Halo, kalian tahu nggak bosku, bahwasannya penghasil kripto itu ada atau tidak? Nah, ini adalah aplikasi Indodax ya teman-teman, dan di sini ada beragam mata uang kripto seperti TRX, LTC, BCH, dan lain-lain. Dan mata uang kripto ini nantinya bisa kita tarik menjadi dana. Nah, apakah ada penghasil kripto di internet? Nah, jawabannya ada teman-teman. Nah, di video ini admin akan kasih tahu atau share atau review sebuah penghasil kripto nih guys, yaitu penghasil Tron atau TRX, yang dimana nanti TRX ini ataupun mata uang ini, mata uang kripto ini bisa kalian tarik menjadi dana OVO ataupun GoPay dari aplikasi Indodax. Nah, kalian wajib sekali nih guys mempunyai aplikasi Indodax. Nah, cara untuk melakukan atau menukarkan uang kripto ini bagaimana bang? Nah, caranya ketika nanti kalian sudah melakukan penarikan mata uang kripto, nanti teman-teman bisa langsung klik di bagian dompet untuk menukarkan mata uang kripto tersebut. Lalu teman-teman klik di bagian penarikan, lalu masukkan jumlah nominal yang ingin kalian tarik teman-teman menjadi OVO ataupun dana, misalnya 50.000. Oke, jika sudah, kita klik bagian tambahkan akun penarikan nih bosku. Lalu teman-teman tinggal pilih aja, di sini banyak metode penukarannya guys, ada ke dompet elektronik, akun bank, pulsa, dan wesel. Kita pilih dompet elektronik, lalu tinggal teman-teman pilih aja nih mau tukar kemana, ke dana ataupun ShopeePay ataupun link aja. Jadi penghasil kripto ini ada guys, jadi kita akan review ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis ya bosku. Nah, pada video kali ini admin akan share sebuah aplikasi ataupun garapan penghasil TRX teman-teman. Nih, mata uang TRX, LTC, BCH, BTC. Tapi di video kali ini admin akan share sebuah penghasil TRX teman-teman. Nanti kalian gunakan aja website ataupun garapan yang sedang saya share ini, nanti kalian mainkan. Lalu nanti ketika nanti nominal ataupun saldo TRX kalian di dalam garapan tersebut sudah mencapai minimal penarikan, kalian bisa tarik atau kalian kirim ke Indodax ini teman-teman. Jadi dari Indodax ini kalian bisa tukar jadi dana ataupun OVO. Nah, seperti apa garapannya, bisa kalian simak video ini sampai habis. Oh iya teman-teman, sekedar mengingatkan, di channel ini ada nih giveaway saldo dana nih buat teman-teman yang beruntung. Nah, apabila video tembus 250 like saja dalam waktu 1 hari aja, nanti saya akan bagi-bagi dana ya 200.000 buat 4 orang pemenang teman-teman. Cara ikutannya sangat gampang, subscribe, like video ini, tonton video ini minimal 3 menit aja, lalu komentar nomor dana kalian sebanyak-banyaknya. Nanti ketika video ini menembus 250 like aja dalam waktu 2 hari, maaf 1 hari, admin akan undi untuk 4 orang pemenang yang beruntung. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita langsung saja ya masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, ketika kalian ingin bermain, silakan kalian simak dulu penjelasan mimin dari awal sampai habis. Baru ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan mimin dari awal sampai habis, lalu kalian pikir-pikir jika ingin bermain silakan, jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke pribadi kalian masing-masing, tidak ada paksaan. Nah, ketika kalian sudah ingin minat bermain, langsung saja teman-teman klik untuk link pendaftarannya sudah saya lampirkan di deskripsi video. Nanti ketika bosku sudah mengklik link yang ada di deskripsi tersebut, kalian akan diarahkan langsung ke tampilan seperti ini. Dan di sini kalian harus wajib sekali mendaftar teman-teman. Oke teman, untuk cara mendaftarnya, yang pertama di sini kalian bisa ubah dulu ya bosku. Di sini masih H+55. Kemudian teman-teman pilih aja H+62 ya, ID H+62. Lalu masukkan nomor HP teman-teman yang aktif ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung masukkan kata sandi baru, lalu security password. Nah, saran saya kalian samakan aja atas dan bawah. Nah, untuk security password ini fungsinya untuk nanti teman-teman kalau ingin melakukan penarikan,
Nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan security password yang teman-teman buat di waktu mendaftar ini. Jadi saran saya, kalian samakan aja untuk kata sandi login dan security password ini agar gampang sih ya. Oke, jika sudah, yang terakhir di sini ada kode verifikasi, tinggal kalian pindahkan aja ke bagian ini teman-teman. Oke, jika sudah, langsung saja teman-teman klik logo yang berada di sini untuk melanjutkan pendaftaran. Oke teman, jika sudah berhasil mendaftar, langkah selanjutnya masukkan nomor HP yang kalian daftar dan kata sandi yang kalian daftar tadi. Jika sudah, langsung saja teman-teman klik bagian yang berada di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk cara mendaftarnya. Oke nih bosku, kita sudah berhasil ya masuk dan berhasil mendaftar. Nah di sini untuk kita yang baru saja mendaftar nih bosku, langsung mendapatkan bonus daftar senilai 1000 TRX. Nah untuk 1000 TRX ini kalian tidak bisa tarik ya teman-teman, melainkan kalian gunakan untuk modal kalian untuk bermain menyelesaikan misi-misi di dalam garapan ini. Nah untuk 1000 TRX itu kalau dirupiahkan berapa bang? Nah untuk dirupiahkan itu setara dengan 1.300.000 teman-teman. Tapi sayangnya untuk bonus daftar ini tidak bisa kita tarik teman-teman. Jadi apa sih yang bisa kita tarik bang? Nah yang kita bisa tarik itu adalah misi yang kita gunakan nanti atau kita bereskan nanti. Nah cara untuk membereskan misi yang pertama, di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian trading teman-teman. Kalian bisa klaim-klaim setiap hari untuk profitnya. Nah jadi teman-teman bisa langsung setiap harinya membereskan tugas-tugas setiap harinya. Hari ini bereskan di menu trading profit, besok kalian bisa klaim lagi profitnya, besok-besok dan seterusnya. Dan untuk profit-profit ataupun saldo yang kalian klaim di sini, itulah yang bisa nanti teman-teman tarik ke Indodax. Lalu dari Indodax tersebutlah teman-teman bisa ditukarkan ke OVO. Nah di sini ada bagian ini ya guys ya, menerima. Kita bisa klik aja untuk mengklaimnya dan kita mendapatkan bonus daftar 1000 ya guys ya. Oke, kita bisa klik di bagian trading untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita bisa klik di bagian ini untuk mengklaim saldo TRX nya oke, kita klaim. Oke, sudah berhasil. Kita bisa cek di bagian halaman utama dan sekarang menjadi 1060 TRX. Jadi seperti itu untuk misi-misinya, kalian bisa kerjakan setiap hari untuk misi yang pertama di menu trading profit. Oke, untuk misi selanjutnya, di sini teman-teman bisa undang teman ya guys ya untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan. Jadi untuk kita yang berhasil kita undang nanti atau kita berhasil mengundang orang bosku, kita nanti mendapatkan profit, saldo TRX dan saldo-saldo TRX dari undang teman itu kita nanti bisa tarik juga bosku. Oke, caranya kalian bisa klik di bagian copy link untuk menyalin link undangan kalian. Kita klik. Oke, jika sudah tersalin, lalu teman-teman langsung sebarkan aja link kalian ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook ataupun grup-grup penghasil kripto ataupun mata uang ya guys ya. Oke, jadi seperti itu, nanti ketika kalian berhasil mengundang teman, nanti teman-teman mendapatkan profit ataupun keuntungan dari undang teman ini. Jadi bukan hanya saldo yang ini kita bisa tarik, tapi untuk komisi undang teman itu bisa juga kalian tarik teman-teman. Nah buat teman-teman yang tidak mengerti bahasa Inggris, nah ini kan bahasa Inggris ya teman-teman, kita bisa klik di bagian ini untuk merubah bahasanya. Kita bisa pilih bahasa Indonesia teman-teman ya. Oke, jika sudah kita langsung pergi untuk cara melakukan penarikannya. Nah bosku, di sini ada pemberitahuan, semua ada di sini, dikasih tahu berapa pendapatan kita dengan cara undang teman, terus di sini berapa kita dapatkan, berapa minimal penarikannya. Kalian bisa baca ya guys ya untuk mendalami informasi seputar garapan ini.
Dan di sini untuk cara melakukan penarikan, teman-teman bisa klik di bagian penarikan, teman-teman ya. Oke, untuk melakukan penarikan di sini teman-teman itu tidak bisa bermain gratisan. Kalau ingin withdraw itu tidak bisa ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa melakukan penarikan kalau teman-teman itu isi ulang terlebih dahulu. Nah, saran saya kalau teman-teman tetap ingin bermain, teman-teman isi ulang saja 10 TRX. Nah, 10 TRX itu setara dengan 20.000 aja. Nah, ketika kalian sudah isi ulang, maka teman-teman bisa withdraw setiap harinya. Oke, jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena kita tidak tahu kapan garapan ini akan scam. Jadi kalian cari aman aja. Ya, nominal isi ulangnya cukup dikit aja, 10 aja untuk memenuhi persyaratan penarikan. Nah, bagaimana sih untuk melihat apakah gratisan bisa withdraw atau harus isi ulang, Bang? Nah, buat teman-teman yang belum isi ulang, itu nominal penarikannya 0, teman-teman. Ya, tandanya 0 karena belum isi ulang. Kalau sudah isi ulang, itu nominalnya akan ada, teman-teman, bukan 0 ya nilainya. Cara isi ulangnya kita bisa klik di bagian menyetorkan. Oke, lalu teman-teman bisa langsung klik aja di bagian salin alamat. Kita salin alamat mereka, alamat TRX mereka. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam aplikasi Indodax untuk mengirim TRX tersebut sesuai keinginan kita ya guys ya. Oke, kemudian kita masukkan jumlah isi ulang kita. Di sini admin akan isi ulang 10 TRX teman-teman. Maka yang akan masuk ke dalam garapan kita yang kita bahas tadi itu 5 TRX. Kenapa, Bang? Abang kan isi ulang 10. Kenapa yang masuk 5 TRX? Karena di sini ada biaya ya, teman-teman. Biaya pengiriman 5 TRX. Lalu kita klik pilih alamat TRX baru. Lalu untuk bagian label ini bebas isinya apa ya. Tapi untuk bagian alamat ini sangat penting. Kita tempelkan alamat yang kita salin tadi, teman-teman. Kemudian kita klik kirim OTP untuk menerima kode OTP-nya. Lalu kita langsung masukkan kode OTP untuk memverifikasinya, guys, agar isi ulang kita diproses. Berhubung di sini admin sudah masukkan kode OTP-nya, kita bisa klik di bagian kirim. Oke, ternyata tidak bisa isi ulang 10 TRX teman-teman, karena nanti yang masuk adalah 5 TRX ya. Kita coba 15 aja. Oke, maka yang masuk ke dalam garapan tersebut nantinya 10 dikurang 5, maka kita isi ulang 15, masuk 10 TRX nanti ke dalam garapan tersebut. Nggak apa-apa ya guys ya. Oke, kita klik kirim seperti ini. Kita masukkan PIN kita ya teman-teman. Oke, jika muncul halaman seperti ini, kita bisa cek ke email kita. Nanti kita bisa konfirmasi untuk isi ulang kita agar diproses, teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk cari isi ulangnya. Ya, minimal 10 TRX lah guys ya untuk isi ulang. Nah, di sini masih white ya, belum diproses. Kita bisa konfirmasi dulu. Oke, jika sudah kita konfirmasi penarikan kita ataupun isi ulang kita, nanti akan berubah menjadi approve. Kita tunggu aja, ini masih dalam proses. Ketika sudah berubah menjadi sukses, maka nanti 10 TRX nya akan masuk ke dalam garapan tersebut. Oke, kita langsung masuk dulu ke dalam garapan yang tadi untuk mengklik isi ulang selesai. Kita wajib mengklik ini teman-teman ketika kita sudah mengirimnya ya. Oke, kita klik isi ulang selesai. Nah, di sini belum masuk ya teman-teman. Kita tunggu aja 1-5 menit. Nah, sebelum kita atau menunggu pemrosesan isi ulang kita masuk, di sini untuk cara misi-misinya itu seperti itu aja teman-teman. Dan untuk cara melakukan penarikan nantinya, teman-teman bisa langsung withdraw. Di sini ada dua metode penarikan. Yang pertama akun dasar, akun promosi. Nah, untuk di akun dasar, teman-teman bisa withdraw untuk profit-profit yang kalian kumpulkan di misi trading profit. Kalian bisa pilih menu akun dasar. Kalau di menu akun promosi, teman-teman bisa withdraw untuk saldo-saldo ataupun komisi-komisi yang teman-teman dapat dari undang teman. Dan untuk minimal penarikan di akun promosi itu unlimited, bebas berapa aja, mau berapa aja bisa teman-teman. Itulah yang paling menariknya kalau kita ingin withdraw di menu akun promosi. Kalau di akun dasar itu minimal penarikannya itu kecil sekali teman-teman.
Dan di sini belum ada ya, masih nol karena belum masuk deposit kita, teman-teman. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini sudah sukses ya, teman-teman. Artinya saldo ini sudah masuk ke dalam garapan tadi. Dan kalian bisa lihat ya, kalau kalian tidak percaya, di sini sudah dikasih tahu isi ulang 5 terek aja ke akun. Jadi minimal isi ulangnya itu 5 terek aja tuh, cuy. Sekaligus untuk mengaktifkan akun dan mengaktifkan fungsi penarikan. Jadi kalau kita tidak isi ulang, maka kita tidak akan bisa melakukan penarikan, teman-teman ya. Nah, oke teman, di sini saldo kita sudah bertambah sekarang 1070 TRX dan di sini sudah masuk ya 10 TRX. Oke, di sini kita coba langsung ya. Ini yang menariknya, kita akan buktikan apakah terbukti membayar, masih membayar atau tidak. Kita coba langsung melakukan penarikan di bagian penarikan. Oke teman, di sini kan sudah lihat. Ah, ini kan udah terlihat ya guys ya, udah ada nominal penarikannya ataupun maksimal penarikannya. Yang tadi nol sekarang sudah kelihatan karena isi ulang kita sudah diaktifkan. Dan untuk minimal ataupun maksimal penarikan di menu akun dasar itu 0,25 TRX, cukup kecil ya teman-teman. Lalu di bagian alamat ini masukkan alamat TRX kalian. Oke, cara untuk melihat alamat TRX kita seperti ini. Lalu kita salin, teman-teman. Oke, jika sudah kita salin, lalu kita tempelkan di bagian ini. Lalu di sini kita masukkan kata sandi keamanan ataupun security password yang teman-teman buat sewaktu mendaftar ya. Lalu kita klik konfirmasi. Oke, kita klik dan di sini ada yang salah ya, guys ya. Oke teman, di sini withdraw sukses ya teman-teman ya, dan saldo kita sekarang 1069,75 TRX. Dan kita bisa klik di bagian daftar keuntungan dan di sini sudah kelihatan riwayat penarikan kita 0,25. Di sini kita tunggu aja dalam waktu 1-5 menit apakah masuk atau tidak 0,25 TRX yang kita tarik dari platform ini ke Indodax, teman-teman ya. Oke teman, di sini admin sudah menerima 0,25 TRX yang kita tarik tadi dalam platform tadi ya. Jadi garapan ini udah terbukti membayar, tapi untuk minimal maksimal penarikan di dalam garapan ini cukup kecil kali, yaitu 0,25 TRX. Kalau untuk kita withdraw di menu akun promosi atau kita ingin withdraw di komisi undang teman, itu minimal penarikannya itu tidak batas, bebas mau berapa aja. Jadi kekurangannya itu teman-teman, maksimal penarikannya kecil ya. Tapi nggak masalah, kalau kalian ingin bermain silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua. Oke, gak terasa sudah di akhir video. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman tertarik silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.